PKBK Gap, nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Ketua DPP PKB Daniel Johan. Sebelumnya, perubahan nama itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nama baru itu muncul setelah KKIR mendapat dukungan dari PBB, Golkar, dan PAN. Bagi Daniel, perubahan nama itu dilakukan mendadak. Bacapres Prabowo Subianto mengganti nama koalisinya sebelum acara HUT ke-25 PAN dimulai. Diskusi itu dilakukan dengan ketum tiap partai di koalisi, yaitu Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, dan Yusril Iza Mahendra. Sementara Muhaimin Iskandar datang terlambat. Namun Caimin mengaku dirinya tidak diberitahu akan ada penggantian nama tersebut. Meski baginya penggantian nama tidak terlalu penting, menurut Caimin seharusnya PKB diberitahu terlebih dahulu. Pasalnya KKIR dibentuk lebih dulu oleh Gerindra dan PKB pada 18 Juni 2022.